Assalamualaikum dan hi, welcome back to my channel. Okay, video yang aku nak bincangkan untuk kali ni adalah mengenai buasir. Ramai yang bertanya pasal buasir ni sebab ianya salah satu kriteria yang menyebabkan seseorang calon yang nak masuk tentera tu tak layak untuk masuk tentera. Buasir adalah satu penyakit di mana saluran darah, vena di bahagian rectum ataupun dubur ni dia membengkak atau menjadi keradangan. So bila salur darah ni membengkak dan menjadi radang, ianya boleh menyebabkan ketidakselesaan di bahagian dubur dan gatal di bahagian dubur tu. So bila berlaku kegatalan, rasa tak selesa ni, and then semasa buang air besar boleh rasa ada sesuatu keluar di bahagian dubur. Buasir ni dia ada beberapa jenis yang selalu kita dengar, iaitu buasir dalaman dan buasir luaran. So dari segi nama dia tu pun menunjukkan yang dalaman dengan luaran tu dia kategorikan seperti itu sebab ianya berkaitan dengan anatomi bahagian rectum ataupun dubur yang affected lah. Okay, ni contoh gambar dia. Yang ni contoh hemoroid ataupun buasir dalaman, dan ini adalah contoh buasir luaran. Apa sebab jadi buasir ni? Sebab jadi buasir ni dia ada faktor-faktor risiko lah. Biasanya disebabkan oleh cara pemakanan kita yang suka makan makanan pedas, kurang makan makanan yang berserat. Yang berserat ni macam buah pisang, sayur-sayuran, jarang makan benda-benda macam ni. And then kurang minum air. Cara pemakanan kita yang tak betul ni boleh menyumbang kepada masalah buasir. Bila kurang minum air, kurang makan dan makanan yang berserat, ianya menyebabkan bila kita buang air besar tu, najis tu jadi keras. And then risiko-risiko lain juga adalah seperti berat badan berlebihan. Ini adalah penyumbang kepada masalah buasir. Biasanya buasir ni berlaku kepada lelaki, dan kepada wanita pula biasanya pada wanita yang sedang hamil dan dalam proses nak bersalin. So dia pun boleh ada masalah buasir ni juga. So apa rawatan untuk masalah buasir ni? Dia terbahagi kepada bukan pembedahan dan juga pembedahan lah. So untuk yang bukan pembedahan ataupun secara perubatan ni, kita ada ubatan yang dipanggil Teflon. So untuk Teflon ni dia ada dos-dos yang tertentu yang selalu doktor akan prescribekan kepada pesakit buasir. And then ada ubat sapu yang dapat mengurangkan rasa tak selesa dan gatal tu lah dekat bahagian dubur tu, seperti lignocaine gel dan sebagainya tu. Buasir dalaman ni dia ada beberapa tahap lah. Tahap 1, 2, 3, 4. So tahap 1 ni basically dia cuma rasa tak selesa, mungkin kadang-kadang ada berak berdarah dan sebagainya lah, tapi tak ada benda yang keluar lagi. Tahap yang kedua tu dia dah start rasa ada benda keluar tapi dia boleh masuk sendiri. Maknanya lepas dia membuang air besar tu, dia punya ketulan tu boleh masuk balik semula. And then yang ketiga adalah apabila buasir tu keluar tapi dia tak boleh nak masuk sendiri, kita kena masukkan sendiri. And then yang keempat ni adalah buasir yang tidak boleh dimasukkan semula dengan sendirinya. Selalu jadi menyebabkan kesakitan yang teramat sangat lah dekat kawasan buasir tu. Dan bila salur darah tu tersumbat, ini yang paling sakit lah. Kalau berlaku buasir yang acute ataupun akut, akut buasir, macam tu ke bahasa Melayu tak sure, tapi bahasa medical dia adalah acute hemorrhoid. Bila dia sakit ni datang ke kecemasan, kita akan rawat secara atas lah untuk mengurangkan sakit dia tu. Kita akan bagi painkiller, kita akan bagi rawatan secara menggunakan ais, ais batu. Kita akan letak di bahagian dubur untuk kecutkan dia punya buasir tu dan cuba masukkan balik dia punya buasir lah. And then kalau yang buasir yang teruk, yang tak settle juga dengan ais dan tu, kita akan still letakkan ais tu and sampailah sakit tu masuk ke dalam ward. Itu secara rawatan acute. So kalau yang dah kronik, yang dah berpanjangan tu, macam saya kata tadi lah, antara dia adalah ubat-ubatan. And then rawatan secara pembedahan ni pula, kita kena tengok tahap-tahap buasir tu yang mana satu. Yang paling selalu kita buat adalah rubber band ligation. Kita akan letakkan getah, ikat dekat kawasan buasir tu menggunakan getah tu lah. Getah medical lah, bukan getah yang beli nasi lemak ada getah terikat lah. Bukan. Kita ada getah yang spesifik tu. Getah ni dia kita ikat dan sampai kawasan buasir tu mati dan dia akan jatuh sendirilah. And then adalah rawatan secara stapler hemorrhoid. Dia bukan stapler kertas tu. Stapler kertas tu ganas tu. Kita guna stapler yang special, bentuk dia macam pistol lah. And then dia akan masukkan ke dalam bahagian dubur dan kita akan staplerkan lah bahagian yang buasir tu. Lepas tu
Kita juga ada teknik embolization lah, matikan saluran darah yang menyebabkan radang ataupun pembekakan saluran darah vena dekat rectum ataupun dubur tu lah. And then yang paling invasif adalah pembedahan secara open hemorrhoidectomy. And then kita akan buang lah bahagian buasi yang menjadi masalah kepada pesakit tu. So ini adalah antara rawatan-rawatan yang kita boleh tawarkan kepada pesakit hemoroid atau pembuasir inilah. Daripada segi kemasukan ke dalam tentera, sesiapa sahaja yang ada masalah buasir memang kita tak accept masuk tentera. Walaupun dia dah buat pembedahan, sebab dia dah pernah buat pembedahan tu pun salah satu kriteria kita tak accept masuk tentera lah. So that's all for my video. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.